Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kita. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ. Siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah. Siapa yang lupa dengan Allah? Siapa yang tidak ingat dengan Allah subhanahu wa ta'ala? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang berpaling dari peringatanku, tidak mau ingat kepada Allah, kesuksesan dunianya dia tidak mau gunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, untuknya kehidupan yang sempit, meskipun dia dapatkan semua tujuan dan cita-citanya yang ada di dunia, dia dapatkan kekayaan di dunia, tapi dia akan rasakan kehidupannya sempit, harta bendanya, kesuksesannya tidak mampu membuat dia bahagia. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, kata Allah, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Itu balasan di dunia. Balasan di akhirat, وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, dan akan kami bangkitkan dia pada hari kiamat nanti أَعْمَى, dalam keadaan buta dan tidak bisa melihat. Orang ini lalu akan berkata, قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Orang ini akan mengatakan, wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu di dunia aku bisa melihat. Padahal dahulu di dunia aku bisa melihat. Sekarang di akhirat engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta. Kenapa ya Allah? Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah balasan. Balasan yang akan kita dapat di sana, jemaah sekalian, sesuai dengan apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Apa yang kita lakukan pada hari ini, itu yang akan kita petik pada hari kiamat nanti. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikian telah datang ayat-ayat kami, ajakan-ajakan kami untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa diistilahkan, sudah sangat capek ajakan orang-orang, para mubaligh mungkin, para ustaz mungkin, sudah sangat capek untuk mengajak kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, fanasitaha, maka engkau melupakannya, engkau meninggalkannya. Mungkin itu adalah sesuatu hal yang tidak terlalu penting untuk kita. Yang penting untuk kita adalah dunia, dunia dan dunia. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kadzalikal yauma tunsa, demikianlah hari ini pun kalian dilupakan. Jemaah sekalian, kita tidak mau menjadi orang seperti itu. Kita tidak mau menjadi orang yang viral di dunia tapi di akhirat tidak dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mau di dunia menjadi orang yang sukses, dihormati, semua orang yang berjumpa dengan kita langsung memanggil nama kita, seakan-akan mereka ingin mengemis di hadapan kita, tapi di akhirat kita dicampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mau menjadi seperti itu. Kata para ulama kita, kam min masyhurin fid dunya majhulun fis sama. Berapa banyak orang yang terkenal di dunia tapi dia tidak dikenal di langit Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kam min majhulin fil ardi masyhurun fis sama. Dan berapa banyak orang yang tidak dikenal sama sekali di dunia, tapi ternyata di langit Allah senantiasa disebut namanya, disebut oleh para malaikat namanya, senantiasa dipuji namanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala.